datar mungkin hanya negara kecil yang berpenduduk sekitar 2,5 juta orang. Luas negaranya juga tidak seberapa, cuma 11,5 ribu kilometer saja. Tapi, entah kenapa penduduk di negara tetangga Arab Saudi ini begitu makmur luar biasa. Tak hanya itu, kehidupan sosial di sini juga nyaman dan sangat islami. Misalnya, meskipun kota ini tidak pernah mati tiap malamnya, namun hampir tidak ada yang namanya klub malam di sini. Qatar ibarat mutiara di tengah-tengah gurun. Bukan karena negara ini dulunya penghasil mutiara, namun lantaran Qatar dipandang sebagai negara paling nyaman di antara yang lain. Kali ini, kami dari Feng Lory Desk akan membahas tentang 7 fakta unik Qatar yang jarang diketahui. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Satu, penduduk wanitanya sangat sedikit. Dari 2,5 juta penduduk di Qatar, jumlah wanitanya tidak sampai sepertiga dari jumlah total warganya, yaitu hanya 700 ribu orang. Karena prospek pekerjaan di negara ini sangat baik, banyak imigran yang berdatangan ke Qatar, terutama dari India dan Nepal. Mayoritas imigran adalah pria yang memang dikhususkan untuk membangun gedung dan fasilitas sebelum Piala Dunia tahun 2022 mendatang. 2. Fasilitas negara yang luar biasa. Pemerintah akan memberikan sebuah rumah kepada setiap bayi warga Qatar yang baru lahir. Selain itu, begitu anak-anak warga Qatar siap memasuki sekolah, setiap anak dipersilakan sekolah atau kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan biaya sepenuhnya dari negara. Setelah selesai menempuh pendidikan, mereka bebas memilih pekerjaan apapun di dalam negeri, dengan gaji lebih tinggi daripada tenaga kerja asing. 3. Memiliki banyak tanah strategis di London. Dalam 10 tahun terakhir, Qatar menyibukkan dirinya dengan membeli tanah dan properti di London atau Inggris. Menurut Menteri Keuangan Qatar, Ali Sharif Al-Mahdi, total investasi penduduk Qatar di London mencapai kisaran antara 500 miliar hingga 600 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan sekitar 70 miliar yang kabarnya akan dikeluarkan untuk berinvestasi selama 3-5 tahun ke depan. 4. Penghargaan tinggi kepada seni. Walaupun sering dikaitkan sebagai negara konservatif, Qatar ternyata sangat menghargai seni. Seniman kontroversial Damien Hirst bahkan disponsori oleh Qatar ketika ia mengadakan pameran di Timur Tengah. Negara ini juga memiliki museum karya seni Islam terlengkap, dengan memamerkan koleksi dari 3 benua yang berusia hampir 1.400 tahun. 5. Boneka teddy bear raksasa. Negara yang dikenal dengan industri minyak dan gas ini ternyata memiliki boneka teddy bear raksasa setinggi 7 meter. Boneka tersebut dipamerkan di Bandara Internasional Doha Hamad dengan maksud untuk mengobati rasa kangen para turisnya dengan masa kecil atau kampung halamannya masing-masing. 6. Negara terkaya di dunia. Setelah melakukan survei, akhirnya majalah Forbes mengumumkan bahwa negara terkaya di dunia dipegang oleh Qatar. Dengan PDB, produk domestik bruto per kapita lebih dari 88 ribu dolar Amerika Serikat atau dalam sebulannya mencapai 174 juta rupiah. Qatar merupakan salah satu negara dengan pendapatan domestik bruto terbesar di dunia. Wajar saja jika Qatar termasuk sebagai salah satu negara terkaya di dunia. 7. Angkatan bersenjata. Layaknya negara umumnya, Qatar juga memiliki angkatan bersenjata. Namun, Qatar juga menyewa USA Naval dan Army untuk menjaga negaranya, serta menyewa polisi dari Pakistan untuk mengatur lalu lintas. Sementara, jabatan jenderal, komandan, inspektur, atau pimpinan kesatuan harus tetap warga negara Qatar. Selain itu, polisi banyak menganggur, dan penjaranya nyaris kosong karena tingkat kejahatan di Qatar yang sangat rendah. Berikut 7 fakta unik Qatar yang jarang diketahui. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.